Halo, saya Meli Kiong. Apa aja lagi yang baru di program-program MKLEN? Banyak sekali, selain teras Meli Kiong, kita juga sudah punya teh bakti supaya kita lebih mengerti bagaimana orang tua kita. Kita punya teh cinta, bagaimana kenal dengan pasangan kita dengan lebih baik. Kita punya teh hebija supaya kita bisa bangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang yang bekerja sama dengan kita. Dan yang sekarang kita mau bahas juga tentang teh muda. Kenapa teh muda? Karena saya melihat betapa banyak sekali orang tua yang tidak bisa memahami anak-anaknya yang sudah berjiwa muda, anak-anak remaja. Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. Dan saya juga mengalami proses itu sampai 17 tahun anak-anak kami baru saya berani menuliskan sebuah buku yang judulnya Hore Anakku Sudah Remaja. Tapi di sini bagaimana kita memahami mereka sebagai anak-anak yang berjiwa muda, tentunya harus dengan empati. Siapa yang bisa lakukan? Kita sebagai orang tua. Karena kita pernah muda, kita pernah menghadapi situasi sebagai anak remaja. Jadi tidak sulit kalau kita semua mau belajar bersama. Teh muda ini sengaja saya persiapkan supaya orang tua yang tidak tahu bagaimana caranya, ayo kita belajar bersama dalam program ini yang akan hadir setiap Kamis malam. Mari bergabung dengan kami di komunitas yang berkualitas, yaitu komunitas MKLEN.